Lydia is back again. Now, Miss Lydia will teach you a sensorial lesson. For today's sensorial lesson, we are going to do a constructive triangle. For this lesson, you will need this attachment and also this guide. Let's start the lesson. Jadi, untuk pelajaran sensorial hari ini, anak-anak membutuhkan attachment ini dan juga gambar panduan ini. We are going to make all of the shapes in rectangular box A. There are several steps that you have to follow carefully at home. Jadi, untuk melakukan tugas ini, anak-anak harus mengikuti beberapa langkah secara perlahan di rumah. First, you have to put all of these shapes in random. Just like this. The second step, all you have to do is find the right match from each shape. Untuk langkah yang kedua, anak-anak harus mencocokkan dua bentuk yang sama. The third step, when you are trying to match all of the shape, you have to make them just like this rectangular box A. Untuk langkah ketiga, anak-anak harus mencocokkan mengikuti bentuk-bentuk yang ada di dalam kolom rectangular box A. Let Miss Lydia show you how. Untuk langkah keempat, ketika anak-anak mengambil satu bentuk, anak-anak harus menaruhnya, lalu anak-anak harus mencari bentuk yang sama dengan bentuk ini. To find the right match, you have to trace one of the side, like this. If you find the right match, you have to put it aside. Just like that. Let's try it once again. Jadi, yang pertama, anak-anak harus mengambil satu bentuk yang ada di depan anak-anak. Ketika anak-anak mengambil bentuk tersebut, anak-anak harus menaruhnya di depan anak-anak. Setelah anak-anak menaruh bentuk tersebut di depan, lalu anak-anak harus meraba salah satu sisinya. Setelah itu, anak-anak harus mencari bentuk yang sama dengan bentuk yang sudah anak-anak ambil sebelumnya. Ketika anak-anak sudah menemukan bentuk yang sama, anak-anak juga harus meraba sisi dari bentuk yang kedua. Seperti ini.
Lalu, anak-anak harus mencoba untuk menyatukan kedua bentuk tersebut. Setelah sudah menyatu dengan baik, anak-anak harus kembali meraba garis di mana dua sisi tersebut dipertemukan. Seperti ini. Kalau anak-anak sudah selesai merabanya, anak-anak harus menaruh bentuk tersebut di area samping. You have to remember, when you take all the shapes, you have to make them just like the guide picture. Anak-anak harus mengingat, ketika anak-anak mengambil bentuk, anak-anak harus membuat bentuk tersebut sesuai dengan contoh gambar yang sudah ada. This picture, rectangular box A. Look, this is the finished product. Ini adalah hasil akhirnya. You have to remember, the first step is to put all of these triangle shapes in random. Anak-anak harus mengingat, hal pertama yang harus anak-anak lakukan adalah menaruh semua bentuk segitiga ini secara acak. Second, you have to take one triangle shape and then trace it, then put it in front of you. Lalu, untuk langkah kedua, anak-anak harus mengambil satu bentuk segitiga, lalu raba salah satu sisinya, dan taruh bentuk segitiga itu di depan anak-anak. After that, you have to find the matching triangle shape, trace it with your hand, and then put it on the side of the first shape. Lalu, anak-anak harus mengambil bentuk segitiga yang sama, raba salah satu sisinya, lalu letakkan di samping bentuk segitiga yang sebelumnya. Then, with your own two hands, you have to put the two triangle shape into one shape. Lalu, dengan kedua tangan, anak-anak harus menyatukan dua bentuk segitiga tersebut menjadi satu bentuk. After you put the two triangles together, you have to trace the line that make them into one shape. Setelah anak-anak menyatukan dua bentuk segitiga tersebut, anak-anak harus meraba garis yang mempertemukan kedua bentuk tersebut menjadi satu bentuk, just like what Miss Lydia already show to you. Seperti yang sudah Miss Lydia contohkan kepada anak-anak. That's the end of today's sensorial lesson with constructive triangle. Jadi, ini adalah akhir dari pelajaran sensorial hari ini menggunakan constructive triangle. Please try to make all the shapes in this column at your home. Tolong anak-anak coba untuk membuat bentuk-bentuk yang ada di dalam kolom ini. Miss Lydia hope that you can do it with the help from your parents. Miss Lydia harap anak-anak bisa melakukannya dengan bantuan orang tua di rumah. Please send a video of you trying to do this task.
Tolong kirimkan video anak-anak sedang melakukan tugas ini di rumah. And try to do all of the shape inside the column. Semoga anak-anak bisa membuat semua bentuk yang ada di kolom rectangular box A. If you are done, please send the video to Miss Lydia. Kalau anak-anak sudah selesai, tolong videonya dikirimkan ke Miss Lydia, okay? Miss Lydia will be waiting for all of your tasks. Bye everyone!